sore-sore gini kita nonton TV yuk. Nih aku suka nih, aku suka nih kalau lagi duduk bareng Pupi nih. Papi. Iya aku seneng deh akhirnya. Papi. Gimana sih masa? Itu aku seneng akhirnya ada sketsa yang keluarga gini, akhirnya ada keluarga yang mau menerima aku. Papa pasti menerima kamu karena kamu anak kesayangan Papa, nak. Kamu Papa. Tuh, Papa tuh bangga banget sama kamu. Iya. Kamu juga anak Doraemon dong. Kamu mau nonton TV? Yaudah. Doraemon dong. Kita nonton. Nuka, kamu kok nontonnya Doraemon? Kamu kan udah gede, nonton yang lain aja. Bentar, sebentar. Nuka, kamu, Papa dengar katanya kamu lagi deket sama cewek ya? Oh iya. Kamu kenalin ke Papa dong. Bentar, jangan hati-hati ntar di geta loh sama Papa. Kamu kenal di mana? Kenal di kampus? Kenal, iya jadi ketemu di kampus. Oh. Serius? Kakak udah punya pacar malu? Kan, Mama bilang lah kalau nyemil tuh jangan nyemil celengan. Kan? Kayaknya pacar Nuka ada di depan. Oh. Kena sini ya. Oh iya lah, sini aja, kesini aja. Sayang Nuka. Sayang Nuka. Halo. Hai, kamu ini apa pacar. Kabar? Kamu aku cari-cari dari tadi toh. Ini pacar kamu dari tadi nunggu di garasi. Sini, Nak. Siapa namanya? Ya, pagi Om Tante. Ya, pagi. Ya, duduk. Silakan. Duduk. Ya, Pak Om Tante. Sini, kamu sini, Kakak. Aku langsung diterima di keluarga ini. Ya, sini. Ya kan duduk bareng dulu, diterima belakangan ya. Itu kebetulan Papa baru beli TV. Setelah 30 tahun nikah baru punya TV sekarang. Makanya mau nonton bareng. Kita nonton ya. Kita nonton Ikatan Cintanya yuk, Ikatan Cinta. Kita nobar. Tuh, infotainment aja nih, infotainment aja. Kita nonton infotainment aja ya, nih infotainment. Hai, selamat datang di Gosipnya Dahsyat. Bersama aku, Andres Adelino, dan partner aku. Mahal ini harga di sini. Sajinya berbagai macam gosip-gosip terhangat, terpanas, terpercaya, dan dingin banget juga. Pastinya tidak ada TV-TV manapun. Dan ini ada kakak-kakak. Oh, itu yang di TV yang cewek kayak temen kamu yang pernah deket ya sama kamu. Kita nonton dulu berita pertamanya apa infotainmentnya nih. Jeng. Ada gosip yang sangat hot. Apa sih? Aku mau tahu. Aduh, kamu jangan dorong-dorong. Dorong sekali. Nanti aku jatuh gimana? Update dulu dong berita-beritanya. Jadi ada yang... Kayaknya alay kita matiin nanti ya. Jangan. Bang. Ini episode perdana acara kita, Pak. Jangan diganti bentar siaran hilang, Pak. Jadi gini, kamu tahu kan sinetron lagi hits banget di Indonesia? Tahu dong. Apa tuh? Kalau tahu tuh apa tuh? Ice. Apa tuh singkatannya? Ikatan. Ikatan cendol. Cinta. Ya, aku gak lupa gitu, Jeng. Kenapa sih emang ada apa sih? Jadi, lagi hot banget nih. Ada yang deket, ada yang cilok. Kamu kan ngeliat siapa yang cilok? Are you sure? Siapa? Siapa cu? Ada Glenn Carter Randy. Kita lihat aja gak sih beritanya? Ini adalah pasangan yang sangat hot yang lagi deket-deketnya di lokasi syuting. Akhirnya mereka syuting bareng dan mereka ini terkenal sangat serasi. Iya, mereka tuh kayak cocok banget. Mudah-mudahan kita juga bisa menemukan pasangan nanti yang seperti itu ya, Jan. Ya, apalagi cinlok tuh kadang enak gitu gak sih? Iya dong, kayak kebukti itu gak sih? Oke, begitulah beritanya. Iya, begitulah beritanya. Papa, cinlok itu apa sih? Bukannya cinlok itu yang makanan bulat-bulat. Cinlok. Kamu tahu cinlok sini, mata kamu papa cinlok. Cinlok itu kalau kita lagi mau beli tiket ada colok di depan. Colok. Eh, kamu ngomong cinlok. Kamu pernah cinlok gak coba, Neng? Aku cilok sama dia. Hah? Di sekolah, di kampus. Oh. Aku cilok sama Nuka di kampus. Bukan yang sama ini sini B itu. Yang mana? Aku tahu. B. Namanya Budi, kalau mau. Budi. Pilih. B. Itu teman aku. Sahabat aku, baik banget. Tapi awalnya bukannya kayak cinlok gitu. Kelihatannya ya kali ya. Enggak sih, temenan aja? Masa temenan sampai ke Bali? Wow! Aku di Bali ditemenin juga sama yang nge-host di situ sebelah tapi, Bali. Kakak, tapi kan semua hubungan itu bermula dari teman, Kakak. Oh gitu ya? Enggak, hubungan kamu dimulai dari ini. Aku juga teman kampus. Jadi pacar.
pacaran. Oh iya. Terus kemungkinan gak? Ada kemungkinan gak sama yang si inisial Billy itu ada hubungan lebih lanjut? Untuk kalo... kedepannya gak ada yang tahu. Ini kenapa jadinya interview saya sih? Untuk kedepannya gak ada yang tahu ya, tapi sekarang kita berteman baik aja. Tapi kalau nuker kalau presenternya, kayak... presenternya pernah cinlok juga kamu? Kenapa, Pak? Pernah cinlok di acara musik? Aku belum. Tangan! Cinloknya kamu bertepuk sebelah tangan gak? Enggak. Oh enggak, bareng, sama-sama. Aku bertepuk sebelah tangan, aku cuman ditolak mentah-mentah. presenter! Ya? Kamu bawa air rebus deh. Kenapa? Biar gak mentah-mentah banget ditolak. Kalau Nuka pernah kamu, nak, kamu pernah cinlok gak, nak? Pernah gak ya? Pernah jujur kayaknya. Aja kakak. Iya. Di lomba-lomba apa gitu mungkin. Iya. Kamu pernah ikutan lomba kamu coklat. Kamu dulu pernah cerita deh sama aku. Kayaknya kamu pernah cinlok sama seseorang yang kamu pernah nyanyi duet bareng itu waktu itu. Yang lomba nyanyi itu. Iya. Yang usianya lebih tua di atas kamu. Antusias. Detail banget ya ibu ya. Jadi menjurus ya. Iya yang sekarang, iya yang hits banget itu lagunya. Pernah kan? Pernah ya, kamu ngawal gitu suka-suka gimana gitu. Suka ya, ya pernah. Enggak di mana sih? Di mana anehnya di bilang cinlok dia bilang suka ya wajar. Di mana lu kok heboh? Dia pernah ngakuin di media. Kalau kamu reporter cewek, kamu pernah cinlok enggak? Pernah. Waktu lomba nyanyi itu. Lomba nyanyi kapan? Tuh. Kompetisi nyanyi itu loh. Oh, kompetisi enggak? Kompetisi nyanyi enggak pernah cinlok. Ya Allah. Oh, enggak pernah cinlok langsung suka, enggak cinlok. Kan ditanya pas kompetisi nyanyi kan, ya nggak pernah dong. Oh pas selesainya baru. Ada lagi nggak berita? Oke, berita berikutnya. Kadang cewek tuh suka malu-malu ya. Oh kenapa sih? Nggak ngerti deh. Berita berikutnya coba. Jeng. Apa tuh? Kamu tahu gak sih pasangan yang gak kalah hits? Siapa tuh? Aa Andika Pratama. Oh, ganteng banget itu ya. Sama istrinya. Oh. Mereka berdua kabarnya ingin menggelar nikahan gratis untuk warga net. Ini beritanya nih. Ada artikelnya dong yang pastinya jeng. Artis Usi Sulistiawati gelar acara nikah gratis bersama sang suami. Menurut kamu gimana? Ikut ya, nak. Ikut, nak. Mami, nikahnya siapa calonnya? Dia kan Tupi. Dia tiap dikenalin sama anak temennya pada langsung tipes. Virus dong, miaku. Mami bingung deh. Berita berikutnya. Oke, jeng. Kalau tadi kita bahas soal pasangan dan pasangan. Mm-hmm. Ini masih dari soal pasangan yang lagi bahagia banget. Kenapa sih bahagia-bahagia mulu ya pasangan kalau kayak kita tuh kayak gak ada gitu ya. Yang bahagia. Iya, karena mereka baru kelahiran anak pertama mereka. Kita ucapkan selamat untuk Felicia Angelista dan juga Emmanuel Hito Cesar. Normal, kok Cesar? Namanya apa? Nama suaminya, Pak? Iya, Pak. Suaminya Hito Cesar. Iya, ini normal anaknya. Tapi nama suaminya Cesar, Hito Cesar. Oke, jadi begitulah beritanya dari gosipnya dahsyat hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa terupdate dengan kita selalu. Tapi sebelum kita tutup acaranya, masih ada satu berita yang lagi menjadi headline di mana-mana. Oh my God, like, bang. Ada apa lagi sih, Jen? Hari ini Harry ya? Apa tuh? Oh my God, ini anaknya aku yang baca, kok kamu aja yang baca ya? Gimana rasa ngelihat gambarnya tanpa harus baca judulnya? Kayaknya nggak perlu dibacain gitu ya nggak sih? Andres, lihat berita gini jelep nggak? Sakit gitu. Sakit tapi nggak berdarah gitu, Res. Lu udah setahun di sini, boro-boro dapat nomor teleponnya, dapat rangkulannya aja kadang-kadang. Rasanya digelendotin gitu apa sih, Pak? Papa, aku bingung deh dari tadi ada fotografer yang kayak kagum banget sama rekan aku gitu. Oh, yang mana sih? Ada fotografer kayak kagum gitu sama teman aku. Dia tadi foto-foto yang terus. Oh, ya udah. Oh, emang. Kalau ada yang kagum, ada yang lebih kagum lagi. Siapa tuh, Pak? Nuka, dia akan nyampein rasa kagumnya terhadap siapa ya? Coba. Siapa sih Nuka? Katanya Audi ya? Iya dong. Nuka, ini single barunya Nuka ya? Sebenarnya sih nggak terlalu baru. Oke. Udah bulan Mei yang lalu. Ini ciptaan siapa? Ini ciptaan Kame.
Kames Kamaleng. Oh, Kame? Kame, iya. Oh, Kames Kamaleng. Ya Allah, gemes deh dia bikin lagu. Apa, tentang apa lagunya? Jadi intinya kayak lebih ke pengagum rahasia gitu. Kan udah istilahnya udah kagum sama orang tuh udah lama lah gitu, dari tahun 2017 waktu itu. Nah, udah terus akhirnya Nuka mencoba untuk membuat cerita. Nah, waktu main ke rumahnya Kame, akhirnya Nuka cerita, terus Kame sambil nulis-nulis lagu, itu kurang lebih 1 jam, itu udah jadi lagu. Kira-kira siapa ya orangnya? Siapa? Hah? Ada. Ciri-cirinya lu. Oh, katanya orangnya ada di sini. Wow! Wow! Wow, wow, wow. Oke. Oh, jadi pengagum rahasia. Lu suka tapi diam-diam. Iya. Yeah. Emang mencintai diam-diam itu berat sih ya. Jangan so tau. Nuka memang mencintai. Orangnya udah tahu belum? Orangnya udah tahu belum kalau lu mengagumi dia? Kayaknya sekarang udah. Wow. Sekarang udah. Wow. Orangnya udah punya pacar belum sekarang? Kalau itu kurang tahu. Jadi Nuka suka sama seseorang tapi dia diam-diam. Iya. Mencintai dalam diam adalah seni terindah untuk sakit hati. Boleh. Kita lihat dah, Nuka kagum.